الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله والصحابة والتابعين. قال الله تعالى في مقام تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد fatifillah azanillahu yakum. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah berikan kepada kita kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumahnya agar kita bisa menempuh satu jalan yang dengannya Allah mudahkan bagi kita kelak jalan menuju surga. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umat yang istiqamah dalam amal sunnahnya. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab yang bertemakan berbuat baik kepada kedua orang tua kendati ia telah berbuat zalim. Atau bab nomor 4 di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-muallif rahimahullah: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحد فواحد وإن أغضب أحدهما فلم يرض الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه. Telah mengabarkan kepada kami Hajjaj, telah mengabarkan kepada kami Hammad, yaitu Ibnu Salamah dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, ma min muslimin lahu walidan musliman. Tidak ada bagi seorang muslim, tidaklah seorang muslim memiliki dua orang, ya, dua orang tua yang muslim, yusbihu ilaihima muhtasiba, di mana dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala darinya dengan berbuat baik kepada keduanya, illa fatahalahu Allahu babain, melainkan Allah membukakan baginya kedua pintu, maksudnya yakni bab al-jannah, dua pintu surga. Wa in kana wahid fa wahid, jika seandainya cuma satu tinggal seorang diri, fa wahid, maka dibuka kaca. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda an, jika seandainya seorang muslim ini membuat kedua orang tuanya marah, kedua orang tuanya murka, maka Allah pun tidak memberikan ridha kepadanya sampai orang tua itu memberikan ridhanya kepada anaknya. Dikatakan qila wa in zalamahu, kendati kedua orang tua ini telah berbuat zalim, wa in zalama, sekalipun dia telah berbuat zalim. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, riwayat ini disebutkan dhaiful isnad, sanadnya dhaif. Sekali lagi, sanadnya dhaif. Tetapi secara matannya, secara maknanya riwayat ini sahih. Jadi secara maksud dari hadis ini benar. Kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita kendati ia telah berbuat zalim.
Karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu. Tidak ada bekas orang tua. Ya, bagaimanapun dia, Allah bahkan sampai mengatakan, kalau dia telah berbuat zalim yang bukan hanya kepada kita, zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berbuat syirik, Allah berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetap bergaul dengan keduanya, perlakukan keduanya dengan ma'ruf di dunia ini. Al-ma'ruf itu maksudnya dengan baik. Suruh kita disuruh untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kendati dia orang-orang yang musyrik, ya. Tapi qadibillah azanillahu yakum, ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan beberapa perawi hadis ini, riwayat ini disebutkan, yang pertama adalah Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal ini adalah Abu Muhammad As-Sulami Al-Hafidh. Namanya adalah Abu Muhammad, apa kunianya, Abu Muhammad As-Sulami. Beliau seorang hafidh hadis ini, ya, fadil sahib sunnah, termasuk orang yang punya kemuliaan begitu tamassuk berpegang teguh dengan sunnah, ya. Dan Al-Fallas mengatakan, "Ma ra'aitu minhu faddan wa dinan." Saya tidak pernah melihat orang yang lebih faham tentang agamanya, lebih banyak memiliki kemuliaan dari beliau, Hajjaj ibn Minhal Abu Muhammad As-Sulami. Kemudian perawi yang selanjutnya, Hammad bin Salamah, adalah Hammad bin Salamah bin Dinar. Hammad bin Salamah bin Dinar ini pernah Abdullah ibn Mubarak berkomentar kepada tentangnya. "Saat aku datang ke Basrah, dakhaltu al-Basrah fa ma ra'aitu ahada," kata beliau, "waktu aku ke Basrah aku tidak temukan seseorang yang asbah bi masalik al-awwal minhu, yang lebih menyerupai generasi awal dalam tindak tanduknya, suluknya, geraknya, akhlaknya." Maksudnya generasi awal, generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. "Aku tidak pernah menemukan di Basrah orang yang tindak tanduknya, akhlaknya lebih mulia daripada beliau." Ini tentang komentar Abdullah bin Mubarak mengenai Hammad bin Salamah. Dan "wa kana min al-'ubbad al-mujabin ad-da'wa fil awqat." Beliau ini termasuk orang yang bukan hanya gemar ibadah, ibadahnya juga dijaga dengan baik, tapi juga dakwahnya cukup kuat. Ya. Semangat dakwahnya, mendakwai kebaikannya kuat. Di satu sisi disebutkan oleh Affan, "Qad ra'aitu man huwa a'bad min Hammad bin Salamah." Ada yang aku temui orang yang lebih semangat, ya, ibadahnya lebih hebat, lebih kencang daripada Hammad bin Salamah. Tapi kata beliau, kata Affan, "Walakin ma ra'aitu ashaddu muwadhabatan 'ala al-khairi wa qira'ati al-Qur'an." Tapi aku tidak temukan di orang yang tadi itu lebih kuat semangatnya dari Hammad bin Salamah dalam membaca Quran, menjaga waktu-waktu kebaikan, ya, wal 'amalillahi minhu. Dan setiap amal yang dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Affan terkait dengan kesalihan dari seorang Hammad bin Salamah. Boleh kita katakan ini mimbabi tazkiyah. Artinya, dalam artian kita memberikan sebuah pujian kalau memang itu ada pada dirinya, ya. Sekaligus juga pemberitahuan bahwa orang yang akan berinteraksi dengannya mendapatkan semacam masukan, oh, dia orang baik dan sebagainya. Ini biasa, dan para ulama hadis, ya, memang salah satu tugasnya adalah memverifikasi, melakukan uji kelayakan. Orang ini layak atau tidak jadi perawi hadis. Orang ini bagus atau tidak, gitu, ya. Nah, salah satunya seperti ini. Ini bukan berarti dia mengangkat pujian atas seseorang di luar kepatutannya, tidak. Memang ini ada pada diri. Walaupun kita katakan bagi kita yang dipuji, jangan, kalau itu terjadi kepada kita, jangan merasa besar hati dan kemudian tergiur dan terlena dengan ucapan tersebut. Makanya kalau ada orang yang dipuji, Rasulullah mengatakan pujian itu kalau memang benar, tilka ajilatu bushral mukmin, itu adalah berita baik yang disegerakan oleh Allah bagi seorang mukmin. Ya, ada orang yang memuji kita tentang apa yang memang benar ada pada diri kita, itu adalah berita baik yang Allah segerakan. Itu kata Rasulullah. Tetapi buat kitanya yang mendengar hal itu, apalagi orang memuji di hadapan kita, ada baiknya doa Abu Bakar kita ucapkan. Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi. Ya. Ya Allah, engkau lebih tahu
tentang diriku, bahkan dari aku di engkau lebih tahu dari diriku, terhadap diriku, bahkan dari diriku sendiri. Wa ana a'lam bi nafsi minhu, dan aku lebih tahu tentang diriku sendiri dari yang memujiku. Itu kalimat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa. Kemudian dia katakan lagi apa? Kata beliau, ya Allah, jangan engkau jangan engkau timpakan kepadaku sesuatu yang mereka tidak tahu dari perbuatanku. Ya, ini doanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya tentang pujian juga kepada Hammad bin Salamah Ibnu al-Madini, mengatakan man takallama fihi fattahu fid din. Barang siapa yang berbicara atasnya, maka hendaknya coba mencari tahu bagaimana ibadahnya seorang Hammad bin Salamah. Beliau termasuk kanaza wa qarin wa huda wa aql. Termasuk orang yang punya karismatik di tengah masyarakat. Kemudian beliau juga memiliki akal yang cerdas dan juga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kana mashghulan bi nafsi imma yaqra wa yusabbi wa yuhaddis aw yusalli. Beliau orang yang tidak mau disibukkan dengan macam-macam, ya, sibuknya salat, kemudian tilawatul Quran, membaca karya-karya ilmiah, mengkajinya dan mengajarkan kepada orang lain, itu aja. Sampai meninggalnya dalam keadaan salat di masjid pada bulan Zulhijjah tanggal 19. Ya, rahimahullah. Salat lagi salat meninggal. Beliau sudah nikah beberapa kali, tidak dikaruniai anak. Sayang ya. Padahal begitu hebatnya, begitu salihnya, begitu zuhudnya, begitu alimnya, begitu cerdasnya. Sampai disebutkan katanya nikahnya 70 kali. Faqad tazawwaja 70 marrah. Allah alam ya, nikah cerai apa wafat istrinya kita tidak tahu, tidak disebutkan dalam riwayat. Tetapi yang jelas beliau sampai segitu banyaknya menikah, Allah belum karuniai anak. Kasihan ya, kalau ya memang qadarullah wa syaa fa'al. Tapi kalau ulama enggak punya anak tuh kasihan kita. Karena yang meneruskan ilmunya ini insyaallah tidak ada, ya kan? Ya walaupun semua keputusan Allah baik. Orang yang diberikan anak, ujiannya adalah ujian anak itu sendiri. Dan orang yang tidak diberikan anak itu ujian juga. Makanya jangan pernah melihat kita bilang, "Wah, enggak punya anak adalah kehinaan dan punya anak kemuliaan." Belum tentu. Ada orang yang tersandung dalam mendidik anaknya, gitu ya. Nah, ikhwatifillah azanillahu yakum. Kemudian ada nama Sulaiman At-Taimi. Beliau adalah Sulaiman At-Taimi ibn Tarkhan. Beliau adalah seperti yang dikatakan oleh Sa'id Al-Qattal, "Ma raaitu ahadan asdaq minhu min al-'ibad al-mujtahidin min khiyar ahli al-Basrah." Termasuk orang yang jujur perkataannya, perbuatannya, salah satu dari orang-orang yang baik di Basrah, kata Sa'id Al-Qattal. Sering salat malam dan kerap kali salat subuh dengan wudu salat isya. Insyaallah ya. Salat subuh dengan wudu salat isya. Kalau salat isya itu jam 7:30, subuh 4:30, masyaallah panjang sekali dia harus menahan dirinya dalam kebaikan. Karena salah satu hal yang membatalkan wudu itu yaitu an-naumul amiq, tidur yang nyenyak. Dia tidak tidur karena Rasulullah mengatakan al-ainan wika usah. Mata itu katupnya dubur. Jadi mata kalau ngantuk duburnya terbuka. Kata Rasulullah katupnya. Tapi kalau mata kita terjaga gini, maaf kadang kita sudah mulus sekali karena kita tahu adabnya, kita tahu juga di mana tempatnya. Kita masih bisa mengendalikan. Lanal khiyar fi dzalik. Kita punya kemampuan untuk memilih buang di sini atau buang di tempat lain. Tapi kalau sudah terpejam, ya terpejam ini enggak ada kekuasaan. Makanya kalau mata terpejam, katupnya ya, ini terbuka, dubur ya, kata Rasulullah. Ya itu makanya, dan beliau tidak tidur berarti kan. Dan orang-orang sekarang mencoba untuk menyamai beliau dalam salat, dalam wudu. Orang sekarang ada yang kayak gitu. Salat subuh dengan wudu salat isya. Ya, subuhnya 4:30, isyanya jam 4. Tidak sama dalam perbuatan, hanya sama dalam nama. Ya. Mutasawiyan fil ism faqat.
cuma sama dalam nama, tidak sama dalam praktek. Ya, ini yang terjadi kepada umat hari ini. Tapi beliau dulu di antaranya ini, beliau kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad itu juga kalau dalam sejarah yang kita baca tentang beliau, kerap kali salat subuh dengan wudu salat isya. Berarti memang malam itu produktif sekali waktu untuk beliau nulis, waktu untuk membaca, waktu untuk berzikir kepada Allah, waktu untuk salat tilawatul Quran dan sebagainya. Walaupun kalau ditanya, Ustaz, apa enggak zalim kepada tubuh? Kita katakan, mereka lebih tahu tentang hadis-hadis itu. Mereka lebih tahu. Yang penting itu tidur kualitas. Betul kan? Tidur itu yang paling penting berkualitas. Bukan bicara kuantitas saja. Karena menurut mereka ini, ya kalau cuma sekedar apa namanya, tidur cukup kualitas, udah mampu membuat mereka lebih tegar lagi untuk berdiri di hadapan Allah. Memang itu. Saya pernah bawa mobil dari Bintaro sini ke Bandung karena esok subuhnya saya harus isi kajian dari Bintaro 11:30 malam. Sampai di kilometer 60, ngantuk sekali saya. 50, saya menepi sedikit aja sebentar. Saya bilang sama istri saya, nanti setengah jam bangunin. Setengah jam sudah seger lagi. Yang penting kualitas memang. Kualitas itu deh. Ketimbang nanti kita gini, kita paksakan, tabrakan ya kan. La qadar Allah gitu. Semua Allah tidak takdirkan. Tapi kalau sudah gitu, yang penting kualitasnya. Makanya para ulama, kualitas tidurnya ini yang luar biasa. Maksud saya tidak ingin menyamakan saya ini dengan mereka. Enggak. Ya, saya cuma mau samain bahwa tidur yang berkualitas akan membuat kita lebih fresh lagi nanti. Dan itu yang terjadi kepada para sahabat juga dahulu. Ya, Umar bin Khattab dan sebagainya dalam salat malam mereka. Yahya ibn Nu'in mengatakan, jalastu ila rajulin akhwaf lillahi minhum kana ma'ilan ila Ali bin Abi Talib. Ya. Beliau mengatakan bahwa aku pernah duduk dengan seorang yang lebih cerdas, lebih wara dari beliau, dari Sulaiman At-Taimi. Tetapi orang ini condong ke Ali bin Abi Thalib. Maksudnya dia menganggap bahwa Ali lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq dan Umar serta Utsman. Ini namanya tasyayyu'. Tasyayyu' itu artinya menganggap Ali lebih pantas, Ali lebih baik, Ali lebih patut mendapatkan khilafah daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, kita katakan belum tentu dia Syiah. Dia tasyayyu' karena mengidolakan Ali. Dan kalau kita lihat di situ, ya di poin itu, beberapa riwayat yang kita baca ini, di dalamnya ada riwayat orang-orang yang diambil dari orang-orang tasyayyu' oleh Abu Al-Bukhari. Oleh Al-Bukhari diambil riwayat dari mereka, enggak apa-apa. Ya. Cuma memang kekeliruannya adalah menganggap Ali lebih mulia. Tapi dia tidak Syiah. Tadi bukan Syiah ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah azanillahu yakum, kalimat wa in zalamahu, kendati kedua orang tua kita telah melakukan kezaliman, iya, wajib bagi seseorang untuk tetap menghormati kedua orang tuanya. An yamtasil al walad fil mubahat duna al manhiyat. Kata Imam Tuhawi, seorang anak wajib berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya di dalam perkara-perkara yang mubah. Dunal manhiyat, tidak dalam perkara yang terlarang. Nah, karenanya disebutkan juga oleh para ulama yang lainnya, wa in zalamahu bil umuri dunyawiyah la al ukhrawiyah. Yang dimaksud wa in zalamahu di sini menzalimi kepada anaknya dalam perkara duniawi. Misalkan ya pemberian makannya, nafkahnya yang kurang ya, dan sebagainya lah kira-kira. Hal-hal yang itu kan kezaliman kepada anak. Ada sejumlah ayah yang kayak gitu ada. Nah, seperti ini ya, kata Tahir Al-Fitani atau Tahir Al-Fatani, itu yang dibolehkan. Tapi kalau perkara zalim terhadap ukhrawi enggak boleh. Karena perkara yang terkait dengan zalim secara ukhrawi diantaranya adalah kaitannya dengan misalkan kezaliman seorang tua kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dan dia perintahkan kita untuk sama-sama dengannya, itu enggak boleh. Yaitu tidak dibenarkan. Kemudian ikhwati fillah azanillahu yakum, disebutkan oleh Abdul Izz atau Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam adalah ulama tersohor dari mazhab Syafi'i.
Dalam qawaidul ahkam disebutkan oleh beliau, la yajib 'alal walad ta'atihima fi kulli ma ya'murani bihi wala fi kulli ma yanhayani 'anhu biittifaqil ulama. Dalam perkara tersebut, kata Izzuddin bin Abdussalam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, tidak wajib bagi anak untuk mentaati di setiap perintahnya, sebagaimana tidak wajib bagi anak untuk tidak boleh bagi anak menghindar dari semuanya. Artinya ada perkara yang memang ini boleh, ini tidak boleh, ini silakan, ini tidak boleh, yang ini legal, yang ini tidak legal. Nah, artinya masih ada tetap rambunya, begitu kata Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian ikhwati fillah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Aktsarul ulama ala anna tha'atul walidain wajibah fi syubuhat wa lan tajib fil haram al mahdh." Kata Ghazali, ini agak sedikit berbeda, tapi saya bacakan dulu saja. Para ulama mengatakan bahwa taat kepada kedua orang tua wajib sekalipun dalam perkara syubhat. Syubhat itu perkara remang antara halal dan haram. Kata beliau, tapi ini kita garis bawahi kalimat beliau nanti, tidak semuanya yang diucapkan oleh ulama kan tepat. Wa lam tajib fil haramil mahdh, dan tidak wajib bagi seorang untuk taat di dalam perkara haram yang jelas-jelas keharamannya. Karena terkas syubhat wara, ini alasan beliau. Karena bagi seseorang tatkala dia meninggalkan perkara yang syubhat, itu adalah indikasi bahwa dirinya adalah seorang yang wara. Wara itu hati-hati. Berhati-hati. Kemudian kata beliau, waridhal walidaini hatmun. Perkara seseorang meninggalkan yang syubhat adalah perkara tadi apa? Wara. Wara itu adalah kehati-hatian. Tetapi taatnya seseorang kepada kedua orang tuanya adalah perkara wajib. Yang di sini adalah perkara keutamaan, fadlah dalam bahasa Arabnya, fadlah itu keutamaan. Jadi seseorang meninggalkan perkara syubhat, karena kata Rasulullah, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat dalam hidupnya, maka dia telah memurnikan dirinya, kesucian dirinya, dan dia telah memurnikan kesucian agamanya. Karena memang terlalu sering bermain di ranah syubhat, waqa'a fil haram, kata Rasulullah, berpotensi besar jatuh ke haram. Rasulullah kan mengatakan begitu ya dalam hadis yang kemudian sama Imam Nawawi dibukukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah perkara syubhat yang tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, karena kata Rasulullah demikian, maka Rasulullah mengatakan faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya berhati-hati dari yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih, maka dia telah memurnikan jiwanya, dirinya, dan dia telah membersihkan dan memurnikan kesucian agamanya. Cuma kata Imam Ghazali tadi, perkara meninggalkan syubhat adalah perkara yang apa tadi? Fadlah, keutamaan, wara. Tetapi wajibnya taat kepada orang tua wajib. Ini kecuali perkara yang jelas-jelas haramnya, kata beliau. Ia beralasan juga kalimat beliau. Kila idza ta'awwara mura'atu haqqil walidain jami'an bi an yata'adha ahaduhuma bi mura'atil akhar yatarajja haqqul ab fima yarji ila ta'dhim al ihtiram li anna nasab minhu wa yatarajja haqqul um fima yarji ila al khidmati wal in'ami hatta law dakhala alayhi yaqumu lil ab. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau terjadi sesuatu di dalam rumah tangga di mana ayah berbeda dengan ibu, ayah berbuat zalim atau sebaliknya ibu berbuat zalim, siapa yang kita taati? Gitu kan ya. Maka ulama bersilang pendapat, di antara ada yang mengatakan ya tarajjah al-ab haqqul ab. Ayah lebih punya hak untuk ditaati. Kalau terjadi silang pendapat perselisihan ibu dengan ayah, ya. Enggak. Perselisihan, tidak zalim keduanya, berselisih. Kedua orang tua kita berselisih. Mana yang patut kita berikan ketaatan kita kepadanya, maka para ulama mengatakan ya tarajjah haqqul ab, yaitu hak seorang ayah lebih besar dari ibu.
Karena alasannya satu, darinya nasab itu terjaga. Kedua, ayahlah yang memberi nafkah, bahkan kepada ibu. Ini kata para ulama. Ya. Yang ketiga, ayah adalah di samping itu memang kepala keluarga yang menjadi qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan tetap seorang yatarajjah haqqul umm. Kenapa ibu yang didahulukan? Fima yarji ila al-khidmati wa al-in'am hatta law dakhala 'alayhi yaqumu lil-ab. Karena ibu banyak banyak membantu, mendidik, ya, mentarbiyah dan sebagainya ibu. Ini kalimatnya. Jadi kalau ada dua pilihan dari sebuah kasus di mana mereka berselisih, mana yang harus kita dengarkan? Itu kalau dari sisi anak, maka terjadi dua silang pendapat ulama. Tetapi dari orang tua, saya katakan ini tidak boleh dan tidak patut berselisih di depan anak. Karena itu lambat laun akan membuat pendidikan karakternya tergoncang. Saya harus dengar siapa, ibu atau bapak? Saya harus dengar umi atau abi ini kalau kayak gini. Nah, makanya harus kompak. Di depan anak harus kompak. Siapa penanggung jawab tertinggi? Ayah, sudah ayah yang memutuskan. Walaupun nanti ya di kamar atau di ruangan yang itu adalah ruang diskusi kita dengan suami, dengan pasangan kita, dengan istri, maka di situ ya silakan beradu argumen, tapi keluar anak tidak boleh dipusingkan dengan dua kebijakan. Yang satu bilang, udahlah sebentar aja kok nonton TV. Yang satu bilang, jangan, sekarang waktu ngaji. Iya kan? Nah, ini anak akan tumbuh dalam kegamangan. Makanya dia akan mencari tempat perlindungan yang kokoh dan kuat demi untuk menjaga keinginannya. Itu yang disebut dengan policy atau kebijakan yang bercabang, dan ini bahaya buat pendidikan anak. Itu tidak baik karena besok dia akan mencari siapa figur yang akan membentengi dia. Oh, ayah selama ini enak sama ayahnya. Sama mamanya bilang, kamu nanti boleh ikut mama, ikut papa, tapi kita sepakat ya, kamu tidak boleh lari-lari, kamu nanti juga tidak boleh makan yang bisa mengakibatkan kamu batuk. Iya, ma. Sama ayahnya, diam ya, nih, kasih. Nah, ini pendidikan yang tidak baik. Anak pasti akan mencari perlindungan terkokoh bagi kebaikan atau manfaat yang dia miliki. Nah, makanya apa? Ini kajiannya adalah kalau kita selaku ayah atau selaku bundanya, maka baik-baik dalam membuat kebijakan. Tapi kalau sekarang kita anak, nah kajian ini tadi, kepada siapa kita ya harus taat bakti dan mengambil pembela? Kepada orang yang tadi disebutkan oleh para ulama ada dua kubu. Saya katakan yang ketiga adalah yang lebih dekat pemikiran dan kebijakannya kepada yang hak. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah yang lebih tepat dan lebih dekat pemikiran dan kebijakannya kepada yang hak. Boleh jadi itu ada di ibu, sebagaimana sangat mungkin juga ada di bapak atau di ayah, gitu ya. Jadi bukan karena faktor hanya sebagai seorang ayah, atau jangan hanya faktor itu sebagai seorang ibu. Dan gak boleh dan tidak ahsan bagi seorang suami atau istri mengatakan, tuh memang ibumu begitu. Dan itu juga pendidikan membenci kepada salah satu dari kedua orang tuanya. Tidak boleh. Makanya kalau mau berhasil dalam mendidik anak, para ulama mengatakan harus ada kesamaan visi sebagaimana ketidakrancuan misi. Visi kita sama-sama untuk mencetak anak sebagai salih dan salihah, menghafal Quran misalkan. Nah, misinya bagaimana? 18.21 tidak ada TV nyala, 18.21 tidak ada pegang handphone, jam sekian sampai jam sekian, itu harus komitmen. Tidak boleh kemudian 18.21 kita enggak boleh nyalain TV misalkan, yang punya televisi. Tapi si ayah melanggar, tanggung ini Indonesia versus Malaysia, atau sekarang sedang ada PON. Ini ya kayak gini nanti akan membentuk anak itu semacam punya teladan.
wah kalau gini enggak bisa ini ya. Jangan diharap nanti tarbiyah kita mulus ya, tarbiyah kita mulus seperti itu. Baik. Nah, ikhwati fillah jazakumullah khairan. Selanjutnya qala al-fuqaha, para ahli fikih mengatakan taqaddam al-umm 'ala al-abd fi an-nafaqah idza lam yakun 'inda al-walad illa kifayat ahadihima li kasrati ta'ibiha 'alayha. Ibu mendapatkan nafkah yang lebih banyak, lebih berhak dari seorang ayah, dari suaminya, kalau ternyata tidak apa namanya tidak cukup. Maksudnya di sini idza lam yakun 'indal walad illa kifayatu ahadihima li kasrati ta'ibiha. Sekarang kebijakannya atau yang kedua poinnya, kalau seorang ibu dapat lebih banyak nafkahnya ketimbang anaknya jika seandainya dua-duanya membutuhkan nafkahnya. Ini anak nafkahnya sekian. Ini istri atau si ibu dari anak-anak ini nafkahnya sekian. Nah, kalau sebagai seorang suami dibenturkan oleh dua keadaan gini, mana yang lebih harus diperbanyak, Bu? Istri apa anak-anak? Nafkahnya harus lebih banyak istri apa anak? Kompak ya. Iya, nafkahnya harus lebih banyak istri. Karena lelahnya disebutkan oleh para ulama fikih, ya li kasrati ta'biha 'alayha. Karena lelahnya wa syafaqatiha dan rasa kasih sayangnya kepada anaknya, wa khidmatiha dan bagaimana servis layanannya juga kepada anak-anaknya, wa mu'anatul masyaq dan bertahan di dalam beban tadi. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya, nafkahnya juga berapa sih anak kecil gitu kan? Maka ibu harus lebih banyak. Ibu dari anak itu harus lebih banyak maksud saya secara nafkah. Mungkin beda kalau nanti kalau sudah sama-sama anak-anak ini besar gitu ya, sudah dewasa. Nah, bagaimana dengan posisi istri si ibu anak-anak ini? Mungkin itu bisa diobrolkan lebih jauh lagi. Tetapi kalau anak-anak masih kecil dan sebagainya, si istri nafkahnya jauh lebih besar, lebih banyak. Baik, bab kelima, bab linul kalam liwalidayhi. Bab kelima adalah bab yang menerangkan tentang bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua. Haddatsana Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Musaddad. Haddatsana Ismail ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Ismail ibn Ibrahim. Qala haddatsana Ziyad ibn Mikhraq, telah mengabarkan kepada kami Ziyad ibn Mikhraq. Haddatsani Taysalah ibn Mayyas, telah mengabarkan kepada kami Taysalah ibn Mayyas. Qala kuntu ma'a Najdan. Ya. Beliau berkata, aku pernah bersama Najdan. Najdan ini ashabu Najdah bin Amir Al-Khariji. Maksudnya sahabat-sahabat dari Najdah, Najdah bin Amir Al-Khariji. Disebutnya Najdan. Fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir. Aku pernah melakukan sebuah dosa yang aku pandang dan aku nilai itu dosa besar. Ya. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, dan aku pun bercerita dan berkata kepada Abdullah Ibnu Umar tentang hal itu. Maka qala ma hi? Ibnu Umar mengatakan, apa hal tersebut yang kau anggap sebagai dosa besar? Qultu kadza wa kadza. Maka dia katakan begini dan seterusnya. Qala laysat hadhihi min al-kaba'ir. Kata Abdullah bin Umar, ini tidak termasuk dalam kategori dosa besar. Al-kabair hunna tis'a. Kata beliau, dosa besar itu ada 9. Hunna tis'a. Ya. Al-ishraku billah. Berbuat sekutu, menyekutukan Allah. Wa qatlu nasmah. Dan disebutkan di sini, melakukan pembunuhan terhadap jiwa dengan cara yang tidak halal. Ya. Dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Wa qatlun nasmah, ya, membunuh jiwa. Ya, jiwa ini haram dibunuh kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian disebutkan lagi yang ketiga, wal firar min az-zahf, lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanat, menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan melakukan sebuah tindakan pelanggaran ya di dalam masjid.
Maksudnya adalah al-khuruj 'aniddin, sebuah tindakan dosa maksiat di masjid. Ini juga dosa besar. Walladhi yastaskhir wa buka'il walidaini min al-huquq, dan mereka-mereka yang melakukan istiskhar atau as-sukhriyah, melakukan ejekan, ya, bullying, istihza, ya, ngolok-ngolok, kemudian menertawakannya. Dan disebutkan lagi wa buka'ul walidaini min al-huquq, dan tangisan kedua orang tua, kesedihan kedua orang tua disebabkan karena kedurhakaan anak adalah termasuk kategori uquq, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqu minan nar, ya, apakah engkau ingin selamat lari takut dari neraka, wa tuhibbu an tadkhulul jannah, dan engkau ingin masuk ke dalam surga? Qultu i wallah, ya, mau demi Allah. Qala ahayyun walidak, Abdullah bin Umar bertanya, orang tuamu masih hidup enggak? Kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, saya cuma punya ibu. Artinya ayahnya sudah wafat. Qala fa wallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha al-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabat al-kaba'ir. Jika engkau bertutur kata kepadanya dengan lembut, dengan santun, dan engkau memberikannya nafkah, memberinya makan, memberinya apa, nafkah, la tadkhulunna al-jannah, dan engkau pasti akan masuk ke dalam surga selagi engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan At-Tabari dalam tafsirnya mengutip riwayat di dalam tafsir Tabari, dan Al-Kharaiti menyebutnya di dalam kitab Musawi Al-Akhlaq. Baik, siapa Musaddad? Kita baca dulu perawi hadisnya. Musaddad adalah Musaddad bin Misrahat. Beliau Abul Hasan, gelarnya atau kunyahnya Abul Hasan. Jadi nama anaknya Hasan. Maka dia disebut Abul Hasan. Beliau ini seorang hafiz. Sekali lagi, kalimat hafiz di sini bukan hafiz Quran, ya. Hafiz ini hafiz hadis, yang hafal 100,000 hadis. Thiqah, orang ini terpercaya, awal man sannafal musnad bil Basrah, beliau adalah orang yang menulis, membukukan kitab hadis yang diberi nama kitab Musnad di Basrah, Irak. Ya. Jadi kitab Musnad beliau yang menulis, ya, Musaddad ini. Musnad itu gimana sih Ustaz? Musnad itu ditulis dengan cara sanad dari perawinya. Fulan siapa. Misalkan sanad dari Abdullah bin Mas'ud semuanya. Ya, tidak pakai bab. Dalam artian bab seperti siapa? Kitabnya Al-Bukhari. Bukhari kitab pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Permulaan turun wahyu dan sebagainya. Tapi ini menulisnya dengan cara sanad dari fulan, dikategorikan, dikelompokkan, sanad Abdullah bin Mas'ud, sanad Abdullah bin Abbas, sanad Abdullah bin Umar, sanad Abdullah bin Umar, dan sebagainya, gitu ya. Baik, beliau meninggal tahun 228, ya, di sana di kota Basrah. Rahimahullahu al-Musaddad. Ismail bin Ibrahim adalah namanya Ismail bin Ibrahim, yang lebih dikenal atau populer dengan nama Ibnu Ulayyah. Beliau ini termasuk apa namanya, imam besar dalam ilmu fiqh, raihanatul fuqaha. Yang disebut dengan raihana itu adalah, jadi kalau di antara bunga, ada bunga di Arab itu dikenal dengan raihana. Bunganya harum semerbak, walaupun kalau dicoba rasanya enggak enak. Raihana namanya. Enggak tahu, makanya kemudian jadi ada nama seorang perempuan, anak perempuan, Raihana gitu, ya. Raihanatul fuqaha. Dan dia juga sebagai sayyidul muhaddisin, tokohnya para ahli hadis. Ismail bin Ibrahim. Ma'mun, terpercaya. Saduqun, orangnya jujur. Wara'un taqi, orangnya hati-hati sekali dan bertakwa. Ya, Affan berkata, tadi Affan juga berkata sebelumnya, kan, tentang Hamad bin Salamah. Sekarang Affan berkata tentang beliau, kana minal ubadi bil Basrah wa huwa syab, termasuk anak muda yang gemar ibadah waktu di Basrah. Dan kita tahu sebuah riwayat dari Abu Hurairah,
ya, yang menerangkan, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang menerangkan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di tengah tidak ada naungan kelak di akhirat kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh bertambah usianya dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Kalau orang tua ibadah, gemar ibadah, wajar. Betul ya? Kalau anak muda, orang tua ibadah biasa. Anak muda gemar ibadah luar biasa. Anak muda berzina bukan berarti wajar dalam tanda kutip ini sebagai permisif, dibolehkan, bukan. Padanya semua alasan untuk dia berzina ada. Powernya masih kuat, staminanya masih oke dan sebagainya. Tapi kalau orang tua berzina, kurang ajar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah." 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara mereka kelak pada hari kiamat. "Wala yanzuru ilaihim." Allah juga malas melihat dan menoleh kepadanya. "Wala yuzakkihim." Dan Allah juga tidak mensucikan jiwanya. Salah satunya siapa? Asy-syaikhuz zani. Orang tua berzina. Auzubillahi min dzalik ya. Karena padanya sudah tidak ada alasan untuk berzina, tapi masih berzina. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahya ibn Madini mengomentari tentang sosok seorang Ismail bin Ibrahim, "Bittu 'indahu lailatan fa qara'a thulutsul Qur'an." Aku pernah mabit di rumah Ismail bin Ibrahim. Kata Yahya ibn Madini, "Waktu aku mabit di rumahnya, semalaman dia menghatamkan 1/3 Al-Quran dalam salat malamnya." Berarti 10 juz. Ya, berarti 10 juz. Masya Allah, ini kan kesalehan para ulama. Ammar ibn Zurara mengatakan, sahibtu ibn Uliyah 14 sana. Aku menemani Ismail bin Ibrahim selama 14 tahun. "Fama ra'aituhu dhahika qattun fiha." Aku enggak pernah lihat selama 14 tahun bersamanya cekikikan yang enggak jelas. Katanya. Bukan tidak boleh tertawa, tersenyum, Rasulullah tersenyum, hatta yura bayad, sampai terlihat apa namanya gigi putih, gerahamnya. Terlihat. Rasulullah pernah tersenyum dan tertawa lebar gitu ya. Tetapi beliau sedikit tertawa, mungkin mengamalkan hadis Rasulullah. "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kata Rasulullah, "Kalau kalian tahu apa yang aku tahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Niscaya kalian akan menyedikitkan tawa dan memperbanyak menangis. Tapi sekarang yang ratingnya tinggi adalah stand up comedy. Ya. Sekarang yang ratingnya tinggi apa? Stand up comedy. Ya, bukti di sini kadar keimanan kita dan bentuk ketaatan kita serta kewaraan kita diukur dari apa yang kita tonton, ya kan? Yang kita tonton stand up comedy yang kadang-kadang afwan, maaf, mungkin ada benernya waktu dia cerita, tapi bualannya lebih banyak. Yang penting apa? Orang ketawa. Maka salah satu dari posisi yang buruk nanti di akhirat adalah orang yang berdusta agar orang lain mampu menertawainya. Jadi tertawa karena ulah dustanya dari waliyahnya. Ya, Rasulullah bukan berarti tidak ada canda dalam hidupnya. Canda. Rasulullah itu canda. Ya. Waqtifillah azanillahu yakum. Rasulullah itu canda. Ada nenek-nenek yang datang tanya, "Ya Rasulullah, aku masuk surga enggak?" Di surga enggak ada nenek-nenek, kata Rasulullah. Bersedih mendengar statement Rasulullah. Karena kata Rasulullah, semua yang tua di dunia ini kembali kencang lagi nanti di sana. Akhirnya dia tersenyum kan. Ya, Rasulullah ketawa karena perbuatan itu. Dan Rasulullah SAW kerap bercanda dengan sahabatnya, tetapi pada posisi yang tidak ada dusta di sini. Iya, tidak dusta Rasulullah SAW. Rasulullah pernah, saya sudah cerita, Rasulullah pernah canda dengan Aisyah radhiyallahu anha di akhir dari kisah hidup Rasulullah. Di akhir wafatnya, dia menjelang wafatnya. Waktu itu Rabu, malam Kamis kalau tidak salah ingat, selepas salat Isya, Rasulullah pergi
ke pemakaman Baqi ditemani oleh salah seorang sahabatnya. Dia doakan istighfar, dia beri salam, dia doakan, ya, dia mintakan ampunan kepada semua penduduk Baqi, jenazah yang di Baqi. Sepulang dari Baqi, ya, sahabatnya pulang ke rumahnya, Rasulullah masuk ke rumah, dan waktu itu di giliran rumah Aisyah. Waktu Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk, Aisyah langsung meresponnya dengan kalimat wa ra'sah. Kata Aisyah, wahai Rasul, kepala saya sakit sekali. Sakit sekali. Tapi Rasulullah justru menimpali bal ana wa ra'sah. Kalimat ini adalah kalimat yang mengatakan, kalau kamu tahu wahai Aisyah, kepala saya jauh lebih sakit dari apa yang kau rasakan. Dan memang Rasulullah kan sakit, ya, menjelang wafatnya. Bal ana wa ra'sah. Padahal lagi pada sakit nih, kepala lagi pada pusing. Yang ini pusing, yang ini lebih pusing. Tapi kata Rasulullah gini, Aisyah istriku, kalau nanti engkau meninggal duluan dan tidak ada umur, nanti insya Allah aku yang memandikan, aku yang kafankan, aku yang sholatkan, dan aku akan turun ke liang lahatmu untukmu. Aku yang akan meletakkan jasad. Rasulullah SAW ingin menunjukkan sisi romantismenya kepada istri. Langsung Aisyah respon begini, iya ya, kalau bahasa orang Betawinya, iya bang. Habis itu abang kawin lagi. Iya, Aisyah bilang gini, ntar, kata Aisyah gini, ntar ruangan ini abang, apa istri abang yang lain ya, gitu. Enak nanti setelah saya meninggal, abang nanti, atau anda bersama istri yang lain, katanya. Di situ Rasulullah tertawa, ya, dan terlihat giginya, Rasulullah putih giginya terlihat. Kenapa? Wong dia ingin menunjukkan sisi romantisnya. Sama Aisyah ditimpalinya berbeda gitu. Iya bang, cemburu biasalah. Karena Aisyah kan cemburu. Iya, sampai detik-detik itu akhir Rasulullah tertawa. Hilang tuh rasa sakit ya di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tertawa apa mendengar celoteh dari Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Gitulah kira-kira. Rasulullah tertawa, sama istrinya tertawa. Tertawa Rasulullah. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi ikhwati billah, tentang seorang yang disebutkan Ismail bin Ibrahim oleh sahabatnya Amr bin Zurarah tadi, 14 tahun aku enggak pernah lihat dia cekikikan. Ketawa gitu ya. Karena memang kasratud dhahik tumitul qalb. Banyak ketawa membuat hati keras. Banyak ketawa membuat hati keras. Kenapa kalau sekarang kita tidak bisa meneteskan air mata dalam munajat terbaik kita, jangan-jangan ada hati yang keras di sana. Ya, jangan-jangan. Makanya koreksi lagi nanti tontonan kita. Kalau tontonannya kayak gitu, habis Ustaz mau nonton apa? Udah, kalau enggak ada tontonan yang benar, udah tutup semuanya. Enggak usah nonton gitu ya. Tilawah aja atau apalah. Baca. Kurangnya dari umat ini dilahirkan dan dipilih oleh Allah sebagai umat yang cerdas. Kurangnya umat ini adalah kurang baca. Itu aja. Umat ini kan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat ini umat baik, kurangnya satu aja, kurang baca. Sekali baca kuatan baca apa? Sosmed ya, Allah. Baik. Abu Dawud berkata, "Ma ahadun minal muhaddisin illa qad akhta'a illa Isma'il." Masyaallah. Abu Dawud mengatakan, tidaklah ada seorang perawi hadis yang aku jumpai pasti pernah salah dalam meriwayatkan hadis kecuali satu, Ismail bin Ibrahim. Enggak salah dia katanya. Allahu Akbar ya. Pujian-pujian ini bukan mengangkat seseorang dalam batas kewenangan untuk dipuji dan diangkat nama baiknya. Ini benar semuanya. Ad-Darimi mengatakan, la yu'raf lahul ghalat illa fi hadis Jabir fil mudabbir haitsu akasa fi ismil ghulam wal maula. Kata Ad-Darimi ini pemilik kitab hadis juga, Sunan Ad-Darimi, pemilik kitab Sunan. Saya cuma temukan kesalahan beliau. Kata Abu Daud kan enggak ada salahnya. Kata Ad-Darimi, saya cuma menemukan kesalahan beliau dalam menyebutkan satu nama yang terbalik namanya, itu doang salahnya. Masyaallah. Berarti hafalannya cerdas sekali orangnya. Semoga anak-anak kita seperti mereka ya, amin. Cerdas sekali. Allah. Baik. Nah, kita masuk kepada riwayat hadis ini. Sebelum kita masuk ke riwayat hadis ini, kita sudah pernah bahas siapa itu sosok yang bernama Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar ya adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, tersohor namanya, dan kita pernah bahas dalam riwayat kita yang awal-awal syiddatu hirsihi ala ittiba'ir rasul, sangat kuat keinginannya mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bukan perkara-perkara ibadah ya, bukan perkara ibadah, namun sangat kuat keinginannya ikut Rasul, karena dia tidak pede kalau tidak ikut Rasul. Dan ingat annasu apa namanya yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah, kata Rasulullah dalam riwayat yang sahih, seorang akan dikumpulkan dengan sosok yang dia cintai, yang ia idolakan, yang ia gandrung, ya gandrungi. Oke, jangan salah nih, siapa sosok yang kita idolakan. Maka seketika itu ada seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang ciri-ciri tentang terjadinya kiamat. Rasulullah bertanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan dari kiamat itu? Emang ente sudah siap nanya kiamat? Kira-kira gitu kan. Kata dia, kata si Arab Badui ini, "Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada persiapanku kecuali aku cinta Allah, aku cinta Rasulnya, dan aku cinta ya kepada sahabat-sahabat Rasul." Maka Rasulullah mengatakan, "Seseorang bersama siapa yang dicintainya pada hari kiamat." Mendengar hal itu, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, bagiku tidak ada yang lebih membuatku bahagia daripada hadis yang aku dengar itu dari Rasulullah SAW. Maka aku cinta kepada Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku cinta kepada Rasulnya, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, Utsman dan Ali. Berarti kan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. InsyaAllah, jangan salah pilih idola ya bu. Jangan salah. Waktu itu ada yang nangis-nangis pakai jilbab, ya pakai kerudungan nangis-nangis, tatkala Lady Gagal datang. Lady Gagal datang maksudnya. Nangis-nangis dia, nangis-nangis. Waktu ditanya tentang hal itu sama jamaah, "Ustaz, menurut Ustaz gimana? Pakai kerudungan kok kayak gitu?" Saya bilang sebenarnya dia tidak perlu histeris dengan kayak gitu. "Loh kok gitu Ustaz?" "Iya. Loh kan dia udah bayar Ustaz. Kan dibalikin sama panitia acara. Uangnya dibalikin, uang beli tiket dan karcisnya dibalikin, dikembalikan. Tapi kan dia gak bisa bertemu Ustaz. Tapi yang kita tanyakan, dia pakai jilbab gitu gimana Ustaz?" "Saya sayangkan kalau itu," saya bilang. "Tapi kalau dia tidak bertemu di sini, insya Allah ketemu kok di sana." Iya, kan kata Rasulullah, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang diidolakannya. Saya bilang kayak gitu. Kalau gitu serem juga Ustaz. Iya serem, makanya saya bilang. Maka jangan salah mengidolakan, saya bilang. Ya, ya. Ini apa namanya? Guyon tapi hak, betul kan? Canda tapi benar adanya. Canda, saya sedang canda tapi insya Allah benar. Karena saya bilang, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan idolanya. Jangan salah mengidolakan, saya bilang gitu. Jadi enggak perlu nangis-nangis dan kemudian mengutuk sejumlah elemen yang menentang kedatangannya. Enggak usah. Nanti ketemu lama apa kalau mau lama. Baik ya. Kita masuk ke dalam al-kabair. Ternyata orang ini menganggap dosa yang dia perbuat adalah dosa besar. Dan ikhwafillah azanillahu yakum, begini adabnya. Kalau dosa tidak boleh diberitahu secara detail. Dan riwayatnya cuma bilang kaza wa kaza, ya kan? Begini dan begitu. Jangan detail, kadang-kadang malah detail. Orang yang telah ditutup oleh Allah dosanya, bersyukur, tinggal tersisa baginya adalah pertobatan dan memperbanyak istighfar. Karena ada sejumlah orang yang ditutup oleh Allah dosanya, ternyata dia melakukan sebuah tindakan ya, pembukaan aibnya sendiri, mengumbar aibnya. Ini yang kata Rasulullah al-mujahir. Mujahir. Apa itu mujahir? Mujahir adalah orang yang bangga dengan dosanya. Padahal Allah telah menutupnya di waktu malam kalau dia berbuat dosa di waktu malam, tapi dia sendiri yang membuka tabir dosa tersebut di waktu paginya. Masya Allah. Mujahir pakai H. Mujahir pakai H ya. Mujahir. Kata Rasulullah, "Kullu ummati mu'afa." Insya Allah semua umatku dimaafkan.
Insyaallah kata Rasulullah, semua umatku dimaafkan dosanya. Satu saja yang tidak, illal mujahir, illal mujahirun, kecuali para mujahir. Siapa mujahir? Orang yang berbuat dosa, alladzi qad satara Allah, yang Allah telah tutup. Ya, dosa tersebut enggak ada yang tahu. Paginya dia cerita, semalam aduh, pokoknya indah banget. Kalimat ini nih, dia bocorin sendiri. Ya. Kalimat itu dia bocorin, Allah enggak maafin dia. Hati-hati ya. Ditulis di sosmed, di mana, ditulis di wall, ditulis, ya Allah. Ditulis di apa namanya, status. Habis jalan bareng nih, sama si dia, nah dianya siapa? Ya kan, kemudian upload lagi, itu mujahir loh. Padahal waktu dia berdua-duaan di semak belukar, Allah udah tutup. Ya Allah udah tutup, apanya? Allah sudah tutup aibnya. Tapi dia sendiri yang upload ke sosial media, ini mujahir. Ya, mujahir. Mujahir abad ini kan banyak banyak ragam dan caranya kan. Ya Allah sudah tutup dia, kemudian di upload di YouTube. Waliyahzubillah. Ya. Allah sudah tutup baik-baik, dia selfie dengan teman tidurnya. Waliyahzubillah. Ini hati-hati loh. Ini mujahir Nabi. Semua umati, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Semua umatku dimaafkan, illa al-mujahirun, kecuali mereka-mereka yang melakukan. Serem ya, mengerikan. Baik, ikhwati billah, adabnya dia datang ke Ibnu Umar, dia cerita. Kemudian dari sini kita tahu adabnya, tidak semua orang patut kita ceritakan. Tidak. Kalau itu perbuatan dosa, tidak semua orang. Kalaupun kita mau minta petunjuk dari orang tersebut, kita tanya saja, ada enggak antum kenal sosok yang anda bisa bertukar pikiran, ya, belajar ilmu agama darinya? Jangan langsung gini, anda soalnya, enggak boleh. Tanya dulu, karena dalam riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan seorang yang membunuh 99, kemudian dibawa kepada seorang yang ahli ibadah tapi dia tidak memiliki ilmu yang luas, apa kata orang ini? Oh, enggak bisa, Allah enggak terima taubatmu. Tanggung deh, cepek ya. Dibunuh jadi 100 semuanya. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia ketemu dengan sosok yang tepat, maka sosok yang tepat ini mengatakan, tidak ada cara bagimu, tidak ada cara lain bagimu kecuali kau tinggalkan kampung halamanmu, kau hijrah ke tempat yang lebih baik. Begitu dia berhijrah, ternyata di tengah perjalanannya qadarullah, Allah mencabut nyawanya. Terjadilah perebutan antara dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Ternyata malaikat rahmat mengungguli dengan satu jengkal saja jarak yang dihitung. Artinya yang kedua, dia datang kepada sosok yang tepat, bertanya kepada orang yang mumpuni, karena tidak semua orang patut untuk ditanya. Kadang-kadang tambah runyam ya, dan enggak selesai, tambah kusut permasalahan. Ya. Ada orang yang tidak tepat kita curhat kepadanya, iya. Kenapa? Dia tidak dibekali oleh Allah ilmunya, sehingga menjawab atas nafsunya. Hawa nafsunya tuh, ya emang dia dari dulu begitu, anda juga udah lihat begitu. Enggak boleh begitu. Apalah, kalaupun itu juga, maaf ya, kalaupun orang itu ada pada diri orang tua kita, orang yang tidak tepat untuk kita curhat kepadanya, jangan curhat kepadanya dalam masalah yang dia tidak tahu ilmu agamanya. Maksud saya, orang tua kita banyak makan asam garam, banyak telah tahu warna hitam, putih, merah dan sebagainya dari kehidupan dunia ini. Tapi dalam masalah din, mungkin dia orang yang tidak cukup banyak ilmunya, maka tidak tepat untuk kita curhat kepadanya. Karena yang ada hanya menambah keruh permasalahan yang kita sedang hadapi. Banyak saya mendapatkan apa namanya temuan masalah pasutri. Salah satunya orang tua sudah ikut campur dalam. Saya bilang, kalau kamu sudah dicerai, kalau sudah dicerai, satu adab yang harus diketahui muslimah adalah tidak boleh keluar dari rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai. Oh gitu Ustaz, iya. Tapi saya sudah pulang ke rumah orang tua saya, gimana? Ya kan? Orang tua lihat anaknya dalam tanda kutip merasa terzolimi, pasti membela. Orang tua mana yang tega, ya kan? Pasti. Padahal dia belum tahu dari sisi yang lain, ya kan? Dari sumber yang satunya belum. Makanya Allah mengatakan, fa ba'tsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.
Sebelum terjadi perceraian, mari utus dari pihak masing-masing berembuk, berdiskusi. Ya, namanya masih muda, kadang membina rumah tangga masih banyak apa jatuh bangunnya, masih banyak cari formula yang tepat seperti apa. Ya udahlah kita wajarin. Nah, itu kalau orang yang bijak. Kalau orang yang enggak bijak, udah emang ya, udah cukup sampai di sini deh. Ya, itu kan enggak selesai masalah, gitu ya. Baik, ikhwati fillah, ini adab. Kemudian yang selanjutnya, jawaban dari Ibnu Umar adalah sebagai bayan, penjelasan bahwa yang dimaksud oleh dia dosa besar tidak menurut Ibnu Umar. Mengapa demikian? Karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat orang itu membutuhkan hukumnya tidak boleh, itu kaidah mengatakan. Saya ulangi lagi, ta'khirul bayan an waqtil hajah mamnu'. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang sangat dibutuhkan, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Anak lagi tanya, "Ma, ini gimana ya?" Itu dia sedang berhajat saat itu. Udah nanti aja ya. Itu tidak baik. Itu tidak boleh. Makanya qul billahi azanillah yakum, Abdullah langsung membeberkan kepada orang ini yang dimaksud dengan dosa besar karena dia sedang berhajat dengannya. Betul ya? Nah, dikasih tahulah dosa besar itu 9 tadi. Dan kita tahu Abdullah bin Umar menyebut yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Di bab-bab apa, di poin-poin selanjutnya sudah tinggal dibaca saja. Saya ingin menyoroti yang terakhir ini. Pertanyaan Abdullah bin Umar, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kaitannya dengan dosa besar ini apa, Ustaz? Kaitannya dosa kita yang kita lakukan bisa terhapus dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Sebagaimana pertanyaan seorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas waktu pertemuan kita 2 pekan yang lalu. Saat dia mengkhitbah seorang akhwat, meminang seorang akhwat, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, namun akhwat ini menerima pinangan laki-laki yang lain, ikhwan yang lain. Karena faghirtu, kata dia, karena aku cemburu kepadanya, faqataltuha, saya bunuh wanita ini. Bukan yang bukan dibunuh siapa? Laki-lakinya, tapi wanita ini dibunuh. Tapi apa Abdullah bin Abbas bertanya? Ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup enggak? Ibumu masih hidup? Katanya kan? Dan aku yang mendengar itu bertanya, kenapa engkau tanya tentang hidupnya kedua orang tuanya? Kata Abdullah bin Abbas, karena aku tidak tahu satu perbuatan baik yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada bakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah ya, ini pelajaran banget buat kita. Ditambah riwayat yang kita dengar hari ini, menambah lagi kekuatan dia menjadi lebih kuat, bahwa pertanyaan Abdullah bin Umar, masih hidup ke orang tuamu, berarti dosa kita bisa dihapus dengan bakti kepada orang tua. InsyaAllah ya. Ini nih, ini harus disosialisasi nih ke anak-anak nih. Ya, kalau kamu banyak salah nak, ya jangan bertambah salah lagi, jangan bertambah lagi dosamu karena kamu, ya, durhaka sama orang tua. Bilangnya, ya, ini insya Allah jalan menuju surga. Kata beliau, "Fawwallahi lau alan tal kalam, demi Allah kalau engkau melembutkan ucapan kepada orang lain aja kita lembut ucapan. Apalagi kalau tugasnya di kantor adalah sebagai customer service atau front office." Ya kan, pasti ngomongin baik, nggak ada orang mau apa pak? Itu pasti dikeluarkan itu dari perusahaan. Pasti ngomongin santun kan? Ya, ada yang bisa kami bantu? Ada lagi dengan bapak siapa? Kan gitu kan? Baik sekali. Tapi kenapa sama orang tua berubah menjadi sosok yang menyeramkan? Ini tidak benar. Ya, alam tali kalam wa'am tali to'am, dan kau beri dia makan. Dan kemampuan orang tua makannya makin banyak apa makin tambah banyak? Makin sedikit. Orang tua berapa sih kekuatan makannya, ya kan? Nah, coba kita pikirkan dia. Sekarung itu kalau dia tinggal berdua-duaan, sekarung beras enggak habis, kadang-kadang sebulan, 2 bulan baru habis. Ya, berpikir kita kalau kita belanja, pikirkan juga orang tua kita. Pikirkan bagaimana ini jalan menuju surga, kata beliau. Baik. Selanjutnya kita bahas bab yang ketiga atau bab keenam, bab ketiga pada kajian kita di pagi hari ini. Eh,
Belum. Sebelum itu ada hadis lagi, ada hadis satu lagi, maaf. Saya baca dulu. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi wa aghfid lahum ma janaha dhulli min ar-rahmah qala la tamtani min shay'in ahbab. Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya perkalimat atau kalimat Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an, waqfid lahum ma janaha dhulli min ar-rahmah, tundukkanlah ya. Ya, rendahkanlah, tundukkanlah dirimu ya di hadapan keduanya dengan kasih sayang. Surat Al-Isra ayat 24 maksudnya la tamtani min syai'in ahabbahu. Maksudnya adalah jangan menghalangi, membentengi, jangan menahan dari berbuat baik kepada orang tua dengan sesuatu yang ia inginkan, yang ia sukai. Kalau dia suka nih sekarang dengan berkebun di tengah dia sudah pensiun, udah diam aja. Yang penting dia tidak berbahaya. Yang penting itu tidak dalam unsur dosa. Kalau bisa kita ikut ambil bagian. Ayah lagi apa? Biar perihara ayam. Biarin aja, jangan dikomentarin. Ayam itu nanti ada ini flu burung. Aduh, jangan. Biarin aja kalau dia suka itu. Jangan. Ya bahkan kalau bisa kita ikut ambil bagian dalam hal itu. Ibu misalkan lagi berkebun ya. Kadang-kadang kalau udah pensiun ada aja kegiatannya. Ya kan? Atau dia ingin main ke rumah kita hanya untuk ngomong anak kita, silakan aja, jangan la tamtani. Jangan kita cegah, kita halang-halangi min syai'in ahabbahu, yang ia suka, yang ia ingin. Yang ia punya keinginan di sana, ada keinginan dia, jangan dicegah. Selagi tadi tidak maksiat, tidak madarat, ya tidak berbahaya untuk dirinya dan tidak berbahaya untuk agamanya, silakan. Ini kalimat yang disebutkan oleh Urwah dari ayahnya, bahwa ini maksud dengan waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahmah, jangan engkau berbuat ya dengan mencegah agar dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tadi. Dan lagi kecuali yang haram, kecuali yang madarat, kecuali yang terlarang, itu baru tidak boleh. Abu Nu'aim siapa? Abu Nu'aim adalah Fadl bin Duqain. Namanya Abu Nu'aim adalah Fadl bin Duqain. Orang ini termasuk perawi hadis yang terpercaya. Kendati dia termasuk katanya tasyayyu. Nah, tadi saya sudah bilang tasyayyu itu artinya apa gitu ya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Ahmad, karena Ahmad bin Salih, ma ra'aitu muhaddisan asdaq minhu. Aku tidak pernah melihat seorang perawi hadis yang sezaman dengan Ahmad bin Salih yang lebih terpercaya dari dirinya. Kana mizahan dzu du'abah ma'a tadayyunihi wa thiqatihi wa amanatihi. Tapi orangnya sering canda orang ini. Kendati dia juga dalam candanya tetap menjaga koridor agamanya. Boleh kan? Boleh. Jadi bukan berarti tidak boleh, boleh. Seorang sahabat Rasulullah aja apa namanya canda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, cuma tadi jangan sampai akhirnya bercanda dengan menghalalkan segala cara dan berbohong berdusta. Kemudian qama bi fi amril imtihan yaqtadhani 'arifun bil hadis, ya. Orang ini sangat apa namanya? Sangat berhasrat untuk tidak melupakan, untuk tidak meninggalkan ilmu-ilmu hadis dan majlis-majlis hadis. Ya, wa ghayatul itqan. Dan bukan hanya itu, kalau meriwayatkan hadis mumpuni dia. Itqan mutqin. Beliau ya meninggal pada tahun 218 Hijriah dan dilahirkannya satu zaman dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Baik. Nah, ini bab yang terakhir di bab 5 dan bab 6 kita baca. Bab ketiga dalam kajian kita hari ini. Bab jazaul walidain. Bab yang menerangkan tentang balasan kepada kedua orang tua. Hadis ini sahih secara sanad. Haddatsana Qabisah, telah mengabarkan kepada kami Qabisah. Qala haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan an Suhail bin Abi Salih, dari Suhail putra Abu Salih,
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yujzi waladun walidah, seseorang tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuanya, illa, kecuali satu, an yajidahu mamlukan, ia dapati orang tuanya menjadi tawanan, menjadi budak, fayashtarihi fayu'tiqahu, dan ia beli dan ia bebaskan. Hanya satu itu. Jadi kalau beliin rumah di Bintaro, ibu-ibu sudah bisa beliin rumah buat orang tuanya dengan segala isinya, mobilnya juga, ya, dengan ada pembantu yang ada sebagai orang yang menjadi asistennya di rumah tersebut, belum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum. Belum bisa membalas. Bahkan disebutkan di sini lagi, ya, sewaktu Abdullah ibnu Umar ditanya, waktu Abdullah ibnu Umar ditanya oleh seorang yang membawa dan menggendong ibunya dari Yaman berhaji sampai di Mekah, tawaf, sa'i, ya, wukuf, tawaf, sa'i dan sebagainya, mabit di Mina. Waktu dia tanya Abdullah, apakah hal itu telah membalas kebaikan orang tua saya kepada saya? Kata Abdullah ibnu Umar, sekalipun satu tarikan nafasnya tidak sebanding perbuatanmu dengannya. Satu tarikan nafas ibu-ibu nih waktu mau melahirkan, itu kan perjuangannya berat sekali itu. Saya cuma bisa lihat, ya, bagaimana istri saya susah begitu saat melahirkan. Saya nggak tahu bagaimana rasanya, tapi saya lihat susah, ya kan? Dan dia satu tarikan ini, kata siapa? Abdullah ibn Umar, tidak bisa membalas, ya, tidak bisa terbalaskan. Perjuangan antara hidup dan mati. Sebuah kondisi kemuliaan. Kalau dia yang mati, dia menjadi wanita syahidah. Kalau anaknya yang mati, maka anaknya menjadi tabungan baginya dia di akhirat. InsyaAllah, ya. Coba lihat ini. Bagaimana cuma satu hal saja yang bisa kita balas orang tua kita saat dia kita dapati dalam keadaan menjadi budak tertawan, fayashtarihi fayu'tiqahu. Kata Rasulullah, dibeli dan dibebaskan. Itu saja. Kalau menghajikan gimana, Ustaz? Berkali-kali pun enggak? Enggak. Makanya waktu saya kajian tentang bab durhakanya anak kepada orang tua, ada saya kajian di Antam. Ada anaknya yang murtad. Ya waliyazubillah inna lillah. Anaknya murtad, tapi katanya tetap baik kepada ibunya dengan memberikan ONH, ongkos naik haji ibunya. Si adiknya tanya ke saya, Ustaz, gimana kalau seandainya saya ingin memberitahu ibu, biar ibu bisa menyentuh dia kembali lagi ke akidah kita sama-sama. Saya bilang gini, tanpa menyakiti pemberian dan hadiah darinya, dan tidak menggoreskan hati dia dengan kalimat yang tajam, bilang gini, ibu nanti diajarkan saja. Ibunya diajarkan sama mbak, ya. Ajarkan gimana, Ustaz? Ajarkan gini, mama seneng banget dengan hadiah naik haji dari kamu. Tapi mama jauh lebih seneng kalau kamu balik ke akidah yang sama. Mama jauh lebih seneng. Bilang gitu. Iya kan? Karena dia pikir dengan dia begitu, wah ini bakti kepada orang tuanya, tapi dia agamanya murtad, kan gitu. Tidak ada kesedihan bagi seorang ayah atau ibu melainkan tidak bisa berkumpul dengan keluarganya di akhirat sana nanti. Itu kesedihan yang luar biasa. Ya. Bahkan Azar, ayahnya Ibrahim, dalam riwayat Azar katanya pamannya Ibrahim, ya silakan ayah atau paman. Azar sempat memanggil Ibrahim, minta agar Ibrahim menolongnya di saat nanti di padang mahsyar. Ibrahim cuma bisa merespon, katanya apa? Saya berhalangan untuk tidak bisa menolong. Ibrahim diliputi kesedihan, ayahnya Azar sedih. Kesedihan tidak bisa kumpul sebagaimana kumpul di dunia. Ya, kesedihan itu. Kesedihan karena tidak bisa kumpul di dunia, padahal seorang muslim tatkala berumah tangga, visinya ke depan itu adalah Surat Tur ayat 21, Surat Ghafir ayat 8 dan ayat 9. Itu visi rumah tangga kita. Ya. Surat Tur, At-Tur ayat 21, Surat Ghafir atau Al-Mu'min, Ghafir nama lainnya Al-Mu'min, ayat 8 dan ayat 9.
itu ayat yang berkaitan dengan kumpulnya kita kembali nanti di akhirat dengan anak, dengan pasangan, dengan keturunan, dan bahkan dengan leluhur kita kalau akidahnya sama. Tapi kalau akidah kita berbeda, nah inilah, ya inilah kesedihan tadi sebagaimana yang dialami oleh Ibrahim, dan ini juga kesedihan yang dialami oleh seorang Azar kepada Ibrahim karena dia tidak bisa bersama nanti di dalam akhirat. Baik, kita baca dulu siapa Qabisah. Qabisah adalah Qabisah bin Uqbah. Beliau orang yang thiqah, terpercaya. Tetapi Sufyan As-Tsauri berkata, ya, ikhtalafa fi sama'ihi min Sufyan. Para ulama berselisih dan berbeda pendapat tentang beliau menjadi murid dari Sufyan As-Tsauri. Tentang pengakuannya Qabisah, katanya dia murid dari siapa? Sufyan As-Tsauri. Ulama berbeda pendapat. Qila sami'a minhu wa huwa saghir. Di antara ulama ada yang mengatakan dia pernah bermajlis dengan Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri adalah seorang tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Katanya waktu Sufyan mengajar, Sufyan isi kajian, si Qabisah ini datang ke majlisnya tapi masih kecil. Kayak sekarang lah, kalau ditanya anak ibu itu yang lagi digendong, kalau dia nanti besar gitu ya, dia pernah gak bermajlis sama Ustaz Ahmad Ridwan? Pernah, waktu masih kecil, gitulah kira-kira. Nah, Qabisah, kira-kira gitu. Qabisah, kata para ulama, waktu Sufyan As-Tsauri membuat kajian, dikatakan waktu itu dia masih kecil. Katanya, wallahualam, masih kecil pun kalau dia cerdas bisa menangkap kan gitu ya. Bukan masalah kecil besarnya. Tapi kalau dia bisa menangkap isi kajian itu, Syafi'i kecil saja sudah jadi apa? Jadi rujukan dan referensi masih usia belia. Ya, baik ya. Kemudian siapa Suhail bin Abi Salih yang terdapat dalam riwayat di atas? Beliau adalah Suhail bin Abi Salih Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah itu nama aslinya Sufyan. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa dia itu thiqah. Dan Imam Malik meriwayatkan ya darinya. Dan wa huwa al-hakam fi syuyukhi ahli al-Madinah an-naqid lahum. Dan dia ini apa namanya? Wa huwa al-hakam fi syuyukhi ahli al-Madinah. Dia termasuk orang yang inilah tersohor sebagaimana para masyayikh dari Madinah ya yang punya kemampuan untuk memberikan riwayat, menyampaikan hadis, menyampaikan sanad, dan dia termasuk yang menilai fulan ini layak atau tidak gitu kira-kira. Dan Imam Nasa'i berkomentar tentang beliau, khairu min falihin wa husainil muallim. Beliau ini orang yang faqih, orang yang cerdas, orang yang baik, bahkan dari beberapa para apa, pengajar muallim dia termasuk yang baik, yang bagus gitu ya. Kata An-Nasa'i. Ibnu Adi mengatakan indi thabat. Menurut saya orang ini kokoh. Ya thiqah, terpercaya, kata Ibnu Adi ya tentang beliau. Dan Abu Salih ayahnya Suhail, beliau nama aslinya adalah Zakwan. Nama aslinya Zakwan, beliau ini budak dari Juwairiyah. Budak dari Juwairiyah. Ibu tahu Juwairiyah siapa? Istri Rasul. Ya. Nah, beliau Abu Salih ini atau Zakwan ini pada Syahidat Dar zaman Utsman. Pada zaman Utsman beliau masih hidup dan menyaksikan peristiwa yang terjadi kepada Utsman. Ibu tahu Utsman itu terbunuh dalam keadaan terkepung oleh pemberontak di saat beliau sedang tilawatul Quran, ya. Dalam tilawatul Quran dibunuh sehingga darah yang ya memuncar dari tubuh Utsman sempat membasahi mushaf beliau. Radhiyallahu anhu arda. Ya, Utsman ini terbunuh dalam keadaan tilawatul Quran. Allahu Akbar ya, luar biasanya. Ya, ini yang dilakukan oleh para Khawarij, pemberontak. Orang-orang pemberontak yang menuduh Utsman telah berbuat apa? Tidak adil. Karena di masa sebelumnya, masa Umar,
penaklukan-penaklukan daerah-daerah kafir, itu pengelolaannya, hasil bumi itu apa namanya, tumbuhannya diserahkan kepada kaum kafir oleh Umar. Namun hasil buminya diserahkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin sebagai devisa negara, masuk ke Baitul Mal. Nah, di zaman Utsman, orang-orang Khawarij ini menuduh Utsman melakukan sebuah tindakan nepotisme dan melakukan kolusi, sehingga sesama orang-orangnya saja, koleganya saja yang berhak menerima hasil dari tanah kelola yang dikelola oleh kaum kafir. Jadi tidak masuk ke mana? Baitul Mal. Tidak masuk ke kas negara. Nah, karena ulah inilah sebagian dari para sahabat terkena hasud dan fitnah. Sebagian sahabat kena hasud dan fitnah. Dan Utsman terbunuh secara mulia sedang membaca Quran, ya, dan darahnya kelak, darah segarnya menjadi saksi akan kebaikan Utsman di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa ibu? Zakwan. Zakwan ini hidup sesama di zamannya Juwairiyah. Ya. Di zaman Rasulullah, ya. Kemudian nah, Bilal juga budak kan. Sahabat itu maksudnya gini. Sahabat itu adalah seorang yang bertemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, walaupun sebentar berimannya dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat definisinya. Sementara tabi'in adalah orang yang sempat bertemu dengan sahabat walaupun cuma sebentar dan dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Nah, maka kalaupun dia belum kalau dia di masa itu masih budak, banyak. Ammar bin Yasir budak, Yasir budak, Sumayyah budak, Bilal budak, tetapi sudah dimerdekakan. Ya, Barirah budak. Budaknya siapa? Budaknya Aisyah. Ya, budak. Jadi dia budak, banyak budak gitu ya. Kemudian qotibillah azanillahu yakum, budak itu secara strata sosial saja. Tapi status dia di mata Allah, dia itu seorang sahabat, dia itu seorang mulia radhiyallahu anhu warḍa, gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Baik. Para ulama mengatakan thiqatun min ajallin nasi wa awsaqihim. Beliau termasuk orang yang thiqah dan salah satu manusia terbaik. Masya Allah, kalimat manusia terbaik. Kana muazzinan. Beliau ini muazzin, berarti suaranya enak. Fa abqa al-imam fa amma an-nas fa kana la yakadu yujizuha min ar-riqati wal-buka. Kalau azan itu fa abqa al-imam fa amma an-nas, ya, dia kalau azan memang tahu ada imam yang khusus, imam rawatib maksudnya. Jadi dia tukang azan aja. Kalau azan, ya dia tahu bahwa nanti imam. Satu ketika abqa al-imam, imamnya terlambat. Terlambat datangnya, ditunggu sekian lama, ya, timernya sudah habis kalau sekarang gitu ya. Imam juga tidak keluar, maka akhirnya dia diminta untuk jadi imam. Apa yang terjadi? Fa amman nas, dia pun mengimami salat tersebut. Fa kana la yakadu yujuzuha min ar-riqati wal buka. Itu nyaris enggak beranjak dari satu ayat di situ aja. Kenapa? Karena apa, tangisannya dia yang apa namanya membuat dia tidak bisa menghatamkan satu ayat itu. Tangisannya dalam salatnya. Ya. Insyaallah ya, orang-orang baik itu memang hatinya lembut gitu. Ya, kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar, bertambah imannya dibacakan ayatnya. Dan enggak selesai-selesai. Makanya Abu Bakar itu waktu Rasulullah sakit ya. Bilal bilang, "Ya Rasulullah, namatin nisa wasibyan, ya Rasulullah, sudah pada tidur ya istri-istri kami dan anak-anak kami sudah tidur." Artinya itu sudah cukup larut Isya itu. Sudah malam sekali. "As-shalah, salat ya Rasul," kata Bilal. Maka kan Rasulullah berhalangan untuk menjadi imam. Rasul bilang, "Muru Abu Bakrin liya umman nas." Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu Aisyah sempat apa namanya mengajukan keberatan. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ayahku itu orang yang cengeng,
dia enggak bisa baca ayat tu pasti nangis. Masya Allah ya Abu Bakar Siddiq. Apalagi orang yang dia cintai sekarang enggak ada. Enggak ada di tempat bersamanya, melainkan di sisinya, di sampingnya, sedang dalam keadaan sakit. Bertambah lagi sedihnya ya Rasul. Rasul sempat marah kepada Aisyah, dia katakan, inna kunna sahibu Yusuf. Kalian ini seperti wanita-wanita di kisah Yusuf. Perintahkan Abu Bakar, kata Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Ya emang benar, Abu Bakar kalau sholat nangis gitu. Nah sama seperti beliau ini ya. Allahu Akbar, begitu hati mereka sangat sangat lembut ya. Hati mereka sangat mudah untuk meneteskan air mata. Baik, sampai di sini dulu mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan perihal tentang satu, sanad riwayat, kedua tentang perawi hadis, ketiga tentang isi atau matan hadis, keempat mungkin syarah dari hadis ini, dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya buka kesempatan untuk didiskusikan. Allahu a'lam. Silakan. Baik, ada yang mungkin kita diskusikan? Atau saya baca satu hadis lagi aja ya, masih dalam bab jaza'ul walidain. Haddatsana Adam, telah mengabarkan kepada kami Adam, qala haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت. Aku mendengar ayahku bertutur bahwasanya Abdullah ibn Umar, ya, bahwasanya Abdullah ibn Umar menyaksikan seorang Yamani dari Yaman, yatufu bil bait. Dia membawa menggendong ibunya dalam keadaan tawaf, ya. Kemudian dia berdendang, inni laha ba'iruhal mudhallal. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Yang kalimatnya kurang lebih, aku ini adalah tunggangan di atas tuanku, maksudnya ibunya, dan dia kendaraannya. Kalaupun dia itu gelisah dan apa, aku tidak akan juga bersikap seperti itu. Di dalam kalimatnya, Syekh Fadlullah Al-Jilani mengatakan, uz'irtu karena ketakutan, kan ada sejumlah penumpang joki yang takut gitu sehingga duduknya tidak nyaman, kan itu kadang berakibat kepada kudanya menjadi juga tidak nyaman, liar gitu ya. Makanya kan sebelum naik, kalau kita naik kuda itu ada ininya juga, ada bukan adabnya, bukan ada tata caranya, ada kiatnya biar kuda itu jinak ya, dielus-elus dulu. Hewan pun punya insting gitu kan. Itu yang diajarkan oleh para orang-orang yang berkuda. Di lus-lus-lus. Biar dia juga mungkin ada macam merasa dimanjakan. Ya, sama lah. Nah, makanya apa? In uz'irtu di dalam kalimat ini, ay al-khawf wal-faza. Maksudnya kalau yang ada di atasku itu rasa takut, aku tidak akan merespon dengan jadi liar, maksudnya. Bagaimanapun kondisi ibu saya memukul saya atau apa, karena saya jadi tambah berat, apa memberatkan saya tetap kokoh, maksudnya. Itu kira-kira itu makna di sini. Wadzajar wa adami iqrariha ala dhahri, dan tidak membuat dia tenang di atas punggungnya. Jadi saya tetap. Hatta kad, sampai di sini sebutkan sampai nyaris tulang-tulang rusuknya itu kayaknya remuk redam gitu, apa namanya? Ya tersyabba, sampai nyaris, kan tulang rusuk tuh gini ya. Kira-kira begitu deh ya. Ya ada jalurnya gini, pas gitu berpasangan lintasannya. Nah, ini sampai kalau bisa masuk begini. Saking beratnya gitu ya, karena lelahnya saya bawa ibu saya dari Yaman, saya tetap tidak akan menggubris lelah tersebut. Insyaallah ya, ini luar biasa dari seorang saleh ini. Dan dia katakan, summa qala ya ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, dia berkata, atarani jazaituha, apakah menurutmu aku telah membayarnya, membalas kebaikannya? Qala la, belum, wala bi zafratin wahidah, walaupun satu tarikan nafasnya. Ya, ini zafrah disebutkan di sini
adalah kalimatnya tadi, yakni al-marrah min az-zafir taraddud an-nafs hatta takhtarif al-adla', yaitu satu tarikan nafas katanya enggak sepadan dengan hal itu. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian summa tawafa ibnu Umar fa'ata al-maqam. Kemudian Abdullah bin Umar tawaf dan mendatangi makam Ibrahim dan salat dua rakaat di sana. Qala ya ibna Abi Musa, wahai anak dari Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sungguh dua rakaat ini menghapus, menggugurkan dosa-dosa di hadapannya. Jadi qotifillah azalillah yakum. Kalimat Ibnu Umar ini sangat jelas, tegas, lugas. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Yang sekarang berangkatin juga pesawat. Ya, bukan kita yang gendong dengan kejauhan ribuan kilometer. Kalau merasa dengan memberangkatkan haji kepada orang tua kita itu adalah sebuah prestasi yang kita ingat-ingat terus, apalagi mengingat di hadapannya, la wallah. Sungguh anak yang durhaka dan tidak beretika. Ya, sampai dia berdendang, innilaha ba'iruha. Innilaha ba'iruha al-muzallal. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Kalau dia merasa tidak nyaman, ya dia merasa gimana, saya tetap membawanya dengan nyaman. Insyaallah kayak gitu. Berapa banyak kita tantangannya saat orang tua mungkin diuji oleh Allah sakit dan terbaring di rumah sakit. Kadang-kadang ya Allah, lisan kita yang tajam karena tidak sabar. Padahal begitu sabarnya dulu waktu kita diganti popoknya oleh orang tua kita. Sabar sekali. Kita tidak cukup sabar kalau orang tua kita mungkin dalam tanda kutip ngomongnya ngaco. Berkali-kali kalimat itu terjadi repetition. Ngomong ini lagi, ngomong ini lagi, tanya lagi. Ditanya cucunya, si fulan anakmu kemana? Padahal udah kita jawab berkali-kali. Kadang kita marah kadang-kadang. Padahal dulu waktu kita tanya, ayah, bunda ini gimana? Dia enggak pernah lelah untuk menjawabnya. Ya, dia enggak pernah lelah untuk menjawab itu. Nah, makanya ada sebuah kisah dari salafus salih dahulu. Tatkala ada seorang anak yang diminta oleh ayahnya untuk membawa, dan dia mengatakan dengan keluh kesahnya berat, baru beberapa kali aja dia minta membawakan sesuatu yang ayahnya tidak kuat lagi membawanya. Maka ayahnya tidak banyak bicara, mengajak anak ini kepada bukit yang waktu kecil dia diajak main ke sana sama ayahnya. Dan ayahnya yang sering diajak main oleh anaknya ke sana. Kata ayahnya, ya, kamu di bawah ya, ayah naik. Dari atas ayahnya menggelindingkan buah. Kemudian anaknya sudah lelah, capek ngambil buah itu. Udah ayah cukup katanya. Nah, begitu ayahnya turun dikasih tahu, dahulu kamu tidak pernah merasa puas dan tidak mau berhenti. Ayah di bawah, kamu menggelindingkannya di atas. Itu dalam sekali kalimat itu. Jadi kalau dulu bunda kita yang ummi kita yang ganti popok kita tanpa pernah merasa lelah dia. Ya. Sekarang mah enak sudah ada diapers gitu ya. Enggak perlu lagi ngocakin gitu ya, enggak perlu lagi buang kotorannya, istilahnya harus dicuci dan sebagainya. Sudah enak sekarang, ya. Tinggal pakaikan diaper saja. Tapi dulu tatkala semua lapisan dari tumpukan popok itu ditembus oleh pipis kita, itu dalam sekali itu, ya, penderitaan orang tua kita sampai ke bawah-bawah kasurnya. Tidur dalam keadaan ya di sana sini najis. Tidur dalam keadaan di sana sini basah, tidak nyaman sebenarnya. Tapi dia lakukan. Ya, ini pelajaran buat kita. Kalau orang tua kita terbaring, saya jadi ingat tentang babe saya yang waktu itu terbaring di rumah sakit persahabatan, serangan jantung yang pertama dan terakhir. Memang kalau dalam keadaan sakit itu kita diuji betul-betul. Orang yang sehat itu diuji kesabarannya. Sebagaimana yang sakit diuji kesabarannya, kita diuji kesabarannya karena menghadapi orang yang sakit, betul. Karena maunya ini dan sebagainya. Semoga Allah merahmati Abi ya. Semoga Allah merahmati ayah saya. Itu jarum infusnya sempat dicopot, semuanya dicopot, diturun setengah tiga, dan waktu berjaga malam adalah giliran saya. Kalau malam tugas saya berjaga. Setengah tiga dia copot semuanya ini. Padahal menurut dokter tidak boleh.
Dia copot semuanya, dia ingin ambil air wudu, dia ingin tahajud. Saya bilang, babe kan tahu ilmunya, cukup aja tayamum, kemudian sudah boleh sholat. Saya bilang gitu. Tapi memang harus sabar kitanya. Dia sudah tahu ilmunya, ya kan gitu. Tapi kita harus sabar menghadapinya. Dan qadarullah ma syaa fa'al, cuma seminggu 7 hari saya dipercaya Allah oleh Allah untuk menemani di rumah sakit. Setelah itu tiada. Coba kalau kayak gitu penyesalan kan? Kalau ternyata kita tidak bisa berbuat baik lagi kepadanya setelah hari itu. Jadi kalau masih ingat hari itu, ya bagaimana saya pernah dalam hati saya mungkin saya itu salah. Padahal tapi saya berkeyakinan benar. Waktu dia ingin turun cuma sekedar wudu ambil wudu untuk tahajud. Salahnya karena dokter mengatakan enggak boleh dilepas. Dan dia merasa benar karena dia masih gagah jalan sana sini, gitu ya. Hanya saja bagian dalamnya yang bermasalah. Nah, itulah kadang-kadang kita diuji kesabaran kita terkhusus tatkala sakit tadi. Kita belum bisa apa-apa gitu ya. Makanya Abdullah bin Umar memberikan sebuah peringatan kepada kita setelah salat 2 rakaat di depan makam Ibrahim, dia katakan, "Salat 2 rakaat ini menggugurkan dosa-dosa kita di depan. Kita ini banyak dosa sama orang tua kita." Kira-kira begitulah ya. Maka yang kalau masih ada dan masih hidup orang tuanya, udah itu surga itu ya, surga terdekat dan surga termudah untuk kita akses ya, ya bagi perempuan setelah suaminya, surga termudah itu. Maka jangan sampai surga itu tertutup pintunya dan penyesalan terjadi hanya di akhir dari kehidupan kita. Saya rasa begitu, wallahu ta'ala alam. Saya harus berangkat lagi ke bandara. Jadi saya cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.